Korban yang dikabarkan hilang di perairan tersebut, bernama Hermanto, 41 tahun. Ia merupakan seorang pemudik naik perahu sampan untuk menyeberangi perairan Jemberana Bali untuk menuju Banyuwangi. Tak sendirian. Menggunakan perahu sampan tersebut, bersama istri, Erna Aprilia, 34 tahun, dua anaknya, dan seorang keponakan, Febri. Direktur Ditpolairut Polda Jatim Kombes Pol Puji Hendro mengungkapkan, pihaknya telah mengerahkan tim gabungan dari Ditpolairut Polda Jatim dan Satpolair Polresta Banyuwangi. Kemudian, satu unit kapal khusus penyelamatan dan pencarian, SAR, Type C2, dan 4 personel, telah dikerahkan untuk melakukan pencarian di perairan kawasan Banyuwangi.